lapar di tanjakan. Naik ya kelapannya. Pulau Gebang sini turun itu kalau nggak salah harus nunjukin e-hack kartu kesehatan yang kalian harus isi. Jam segini juga di Pulau Gebang udah sepi sih angkutan. Biasanya kan ada bus busway Trans Jakarta, jam segini udah nggak ada habis. Jadi kalau misalnya turun Pulau Gebang, paling kalau nggak ojek yang di luar itu ya taksi online. Masih ada Sari Indah, Bus Sapu Jagat yang belum berangkat deh. Kita lewat bawah ini ya. Ini ada yang menarik juga nih, bisa kita coba nanti lain waktu. Ini dia parkir sebelah kanan. Nah, ya. Sampai Bima. Berhubung ini weekend kan, sekarang ini hari Sabtu. Ya hari Jumat ke Sabtu, jadi banyak itu penitipan motor isinya. Yang pulang kampung Sabtu Minggu, terus kemudian masuk lagi Senin pagi. Nah, ini menarik nih, hijau di depan deh. Sekiranya teman-teman dari infonya. Sekarang kita lanjut lagi perjalanan dari Terminal Pulau Gebang menuju Kota Blitar, Jawa Timur. Masih jauh lagi, tapi kalau untuk ukuran Sumatera udah deket sih. Pulau Jawa ini ya, kalau di Sumatera itu kota-kota antar pulaunya tuh kan jauh-jauh. Kalau di sini di Pulau Jawa ini deket. Apalagi dari jalan tol, kita bisa cepat sampai ke Blitar. Sekarang kita udah di Tambun. Jadi tadi mampir ke Pulau Gebang bentar, kita langsung masuk lagi ke jalan tol Cikampek. Ini ada Budi Mane. Kanan kita nih.
ke arah Cibungur Purwakarta. Makan dulu di sana berhenti kayaknya. Istirahat lagi di sini ya, Purwakarta. Allah. Istirahat Pak ya. Makan dulu ya. Alhamdulillah. Aduh, ngelurusin kaki enak kali. Jadi ini loket Sun di Purwakarta, di Bungur Sari, Cibungur kalau saya bilang tadi. Pas depan Polsek Bungur Sari ya. Ini rumah makannya nih, rumah makan Mitra Jaya, masakan Padang. Lumayan jauh juga, 9 jam dari Gadang Jaya, Bandar Jaya, Lampung. Baru istirahat lagi di sini, dan dari sini kayaknya kita udah gak ada istirahat lagi sampai ke Blitar, yang jaraknya masih sekitar 9 jam juga. Di Pulau Jawanya pun perjalanan kita masih jauh dan masih panjang lagi. Ya, kita coba lihat sini menunya. Ya, masakan Padang kalau dari luar Pulau Sumatera beda ya. Adaptasi. Ya, jadi kita makan di rumah makan Mitra Jaya, Loket Sun. Di depan Polres Bungur Sari, Purwakarta. Kita lanjut lagi. Perjalanan kita masih jauh, masih 9 sampai 10 jam. Nanti belanja Om, nitip. Kalau nggak cocok nggak apa-apa, silakan. Om nitip. Bu, silakan. Ya, kita berangkat lagi. Jam 1 lewat 4. Yuk, Bu, nitip. Jenang Garut. Jam 1 kurang 14 menit. Ini sekotaknya udah kombinasi Bu ya. Dek, silakan ya, Bu, ambil. Bu, ambil dulu ya, belanja mana nanti nomor 2. Cocok, nanti belanja, walaupun nggak cocok ya nggak apa-apa. Om, nitip, Om.
malam jam 1 mereka masih ini ya, masih ada gitu loh. Cari duit. Usaha itulah. Kita mau Cipali dan kemudian gak ada berhenti makan lagi habis ini. Tinggal tidur aja, gak ada pemandangan. Dari si solar dulu di kilometer 120 berapa tadi ya? Semarang. Selesai itu. Ini kita ke poolnya ya. Kalau pengulang tertua. Selesai itu malah. Kita ada hasil lah.
pagi cuci mata ini loh, pemandangan yang bagus banget. Ya kan, suasana jalannya perbukitan. Arah Ungaran ini ya. Melawan RK lapar diterjakan. Naik RK lapar ya. Kalah sekali ya. Kita ini sih udah butuh overhaul. Kita juga sih makin jauh Hino-nya biar gak apa. Udah dikes loh ini. Biasanya lari 60 sekali ya di sini. Ini cuma 40. Biasanya nggak ada yang bisa kejar ini. Kuat, RK lawannya kuat. Kalah kita sekali ya. Ini sih apa namanya, bisa jadi filter solarnya udah mulai minta dibersihkan. Jadi tenaganya udah mulai ngedrop. Kalau di jalan tanjakan terasa, kalau di jalan datar ya sama aja tenaganya enak tuh. Gitu. Setelah habis pulang gini lah. Salah tiga kayaknya mendung Solo juga demikian. Blitar masih jauh lagi, masih 200 kilo loh kayaknya sih jaraknya. Colomadu, Surakarta. Solo.
Tulanggu, Klaten. Belok kiri sini ternyata. Silau ya, tapi ini kita lewat pasar. Kita isi solar dulu. Ini masuk Sukoharjo, Kecamatan Bagi. Tadi kita dari Delanggu, Klaten ya. Kayak muter gitu jalurnya. Ini kita mau ke garasinya San yang di sini. Mobilnya udah kotor. Ini kita nggak tahu ya. Ikut mobil yang ini sampai ke Blitar atau nanti kita pindah ke mobil lain. Kalau katanya sih pindah mobil lain, jadi nanti mobil yang lain itu dia yang bakal berangkat dari Blitar besok menuju ke Pekanbaru. Nah, jadi mobil ini nanti finishnya ya di poolnya ini, buat di servis, dicuci, dibersihkan untuk disiapkan lagi ya keberangkatan di hari-hari berikutnya. Jadi sistemnya kayak gitu, San. Solo ya, garasinya di sini ternyata. Apa namanya? Jalan apa ini? Oh ini garasinya. Baru tahu saya. Ini kita jadi transit ke unit yang di depan ini nih. Pusatnya nih. Poolnya San di Solo. Sekaligus reparasi semua unit di sini katanya. Kita pindah ke mobil yang ini berarti ya. Ini yang siap berangkat besok dari Blitar. Sudah luhur, Sukoharjo. Full pusatnya di sini. Gedean daerah si Bengkulu kalau kata saya. Yang ini padat.
untuk reparasi mobil memang sepertinya. Perbaikan garasi utamanya. Nah, sekarang kita lagi nunggu mobil yang akan mengantarkan kita sampai ke Bengkulu ya. Jadi memang begitu pola kerjanya San di Solo ini. Mobil yang dari Sumatera itu berakhirnya sampai ke pool ini aja. Sampai pool di Solo. Kalau misalnya ada yang ke Blitar, nanti itu ikut mobil langsiran. Dan mobil yang ke Blitar berangkat itu, besoknya langsung berangkat lagi ke Sumatera. Jadi dia memang start awalnya itu dari sini, mobilnya. Dokumentasi dari luar ya, soalnya di pool ini ada larangan untuk mendokumentasikan. Jadi ya, kita ikutin aturannya. Nah, ini ada mobil yang terparkir nih di depan. Entah ini yang akan mengantarkan kita atau bukan, kita lihat aja. Nah, jadi teman-teman, berhubung kita langsirnya masih lama lagi ya ke Blitarnya itu, jadi kurang lebih mungkin habis istirahat makan siang dan mungkin bisa sampai Blitarnya itu malam ya, maghrib atau malam. Ini saya jadi memutuskan untuk turun aja di sini. Jadi saya juga, kondisi perut saya juga agak kurang mendukung, jadi ya sampai Solo aja tripnya kali ini. Mudah-mudahan nanti next time kita coba perjalanan dari Blitar ke Riau ya, yang udah nggak transit-transit lagi, jadi lebih enak mungkin. Sekian dulu untuk perjalanan saya dengan busan dari Pekanbaru, Blitar, tapi turunnya di Solo. Jangan lupa nonton video saya yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.